Sejumlah sopir bus dilakukan pemeriksaan urin oleh petugas gabungan. Selain itu, petugas juga memeriksa konsumsi alkohol dari para sopir. Satu persatu sopir bus di Terminal Ambarajo dilakukan pemeriksaan tes alkohol oleh petugas gabungan Satlantas Polresta Jambi, Dinas Perhubungan dan Jasara Harja pada Kamis pagi. Pemeriksaan ini sebagai salah satu upaya menciptakan kenyamanan dan keselamatan angkutan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain sopir kernet dan sopir cadangan juga ikut diperiksa. Pemeriksaan ini diterapkan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan. Selain di Terminal Ambarajo, petugas juga akan melakukan pemeriksaan di lokasi lainnya, seperti di jalan dan loket-loket bus. Pemeriksaan ini menggunakan alat khusus milik Jasara Harja. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan, pemeriksaan juga akan dilakukan berkala selama pelaksanaan operasi Ketupat 2022. Aulia mengatakan, hasil pada pemeriksaan hari ini tidak ditemukan sopir yang mengkonsumsi alkohol. Hari ini berapa banyak sopir yang kita tes hari ini? Jadi kita sudah uji sampling untuk beberapa sopir, ada 4 sopir tadi sudah dari mobil yang berbeda, kita sampling tadi ke dalam. Dari hasil pemeriksaan, semuanya negatif. Yang selain itu kita juga tadi bekerjasama dengan pihak Jasara Harja. Kebetulan dari pihak Jasara Harja mempunyai alat untuk cek alkohol. Jadi kita cek sama supirnya, tadi sudah beberapa supir kita cek dan kadar alkoholnya 0,00. Yang tadi apa malatnya? Apa? Yang tadi apa malatnya? Lah malatnya mas? Alat untuk pengetesan alkohol. Alat khusus dari Jasara Harja. Oke. Ini rutin dilakukan atau gimana sopir mengemudi? Iya, selama operasi Ketupat ini kita akan melaksanakan rutin, nanti cuma kita dadakan. Selain tes alkohol, petugas juga melakukan tes urin kepada para sopir dan hasilnya juga tidak ditemukan sopir yang positif narkotika. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.